Ngabuburit Ramadan di pusat takjil alun-alun kota Probolinggo. CB News Probolinggo. Alun-alun merupakan titik kumpul keramaian di suatu daerah, apalagi pada saat bulan puasa Ramadan. Alun-alun salah satunya tempat untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Selain tempatnya yang ramai, di alun-alunlah pusat tempat para penjual takjil. Terdiri dari berbagai macam sajian menu makanan, tergantung selera kita untuk membeli. Bukan hanya makanan yang tersedia di alun-alun kota Probolinggo, terdapat juga jenis hiburan ringan seperti odong-odong, suara musik bernuansa Ramadan. Oke baik pemirsa, hari ini saya berada di alun-alun kota Probolinggo. Ini adalah waktu di mana banyak masyarakat melakukan ngabuburit ya, atau menjelang berbuka puasa. Saudara bisa lihat di kamera begitu ramainya masyarakat yang berkunjung. Satu untuk berburu takjil, terus kemudian sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ini adalah situasi Probolinggo terkini di alun-alun kota Probolinggo. Saudara bisa lihat di kamera, ada banyak odong-odong, ada banyak pengendara yang sedang berburu takjil ya saudara. Ini situasi yang merupakan fenomena di saat bulan puasa. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. City News untuk kita semua. Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan kami. Mamat Abdullah koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bukanya jam berapa mas? Buka jam 3 sampai isya biasa. Sampai isya ya? Iya. Jadi ini untuk persiapan berbuka puasa juga bisa ya? Bisa, berbuka puasa bisa. Ini sudah berapa lama mas di sini? Apa selama bulan Ramadan atau bagaimana? Selama bulan Ramadan di sini. Iya, terus? Setelahnya hari Minggu bisa di depan Telkom. Telkom sana. Oh, menghadap ke mana? Ke selatan. Selatan sih ya? Iya. Oh, dengan mas siapa mas? Alif ya? Ya. Asli Kendal atau bagaimana mas? Asli Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah ya? Iya. Jadi nanti setelah habis bulan puasa kembali lagi ke sana ya? Okay. Kembali lagi ke Semarang, sudah tinggal di sini. Bukan maksudnya itu di depan Telkom ya? Oh ya. Kalau hari Minggu di sana, kalau hari biasa ada di sini pak. Kalau nggak buka mobil ada di Kojoan pak. Berarti hari Minggu itu di Pasar Tugu ya? Bukan? Pasar Tugu, kalau hari Minggu di Pasar Tugu. Kalau hari biasa ada di Pojoan sana, gantian sama soto. Kalau Pojok mana itu Bu? Di alun-alun ini kan? Ya, di alun-alun ini. Berarti berjualan di areal alun-alun ini ya? Areal alun-alun, utara masjid. Ibu siapa Bu? Saya Ibu Ati. Ibu Ati.